Bayi 15 bulan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selamat usai dua kali tergilas mobil Pajero Sport pada 18 Agustus 2023. Namun ternyata ia mengalami luka pada kakinya. Ibu bayi tersebut, Arni, 32 tahun, mengatakan anaknya menangis usai tergilas mobil tersebut. Ia yang mendengar itu lalu keluar dari rumah dan membawa anaknya menjauh dari mobil. Arni menilai pelaku tidak beritikad baik. Sebab saat peristiwa terjadi dia pergi begitu saja, tidak turun dari mobil untuk menengok kondisi korban. Pelaku baru melihat kondisi korban setelah dihubungi. Saat itu pelaku hanya memberikan uang Rp150.000 untuk biaya urut korban. Polisi tengah menyelidiki kasus tersebut. Mobil Mitsubishi Pajero Sport kini ditahan. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, AKBP Amin Toha mengatakan, polisi juga sudah memediasi antara orang tua bayi dengan pengendara mobil Pajero tersebut. Pada akhirnya, pengemudi Pajero itu akan membawa bayi tersebut ke rumah sakit. Bagaimana menurutmu guys? Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya. Ting ting.